بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yang dihormati Ustaz Mursyid, Ketua kepada Mursyid Travel, semua para jemaah muslimin dan juga muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini sampailah masa yang kita tunggukan, iaitulah untuk rehlah ke Makkah Al-Mukarramah yang disebut dengan nama pengembaraan keimanan. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Maknanya tidak boleh kita buat pengembaraan untuk beribadat kecuali kepada tiga buah masjid. Iaitulah Masjid Haram di Mekah, kemudian Masjid Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi insya-Allah dalam pengembaraan kita ni kita pergi dua dulu. Nanti lain kali kita buat tiga terus, tiga masjid sekali. Rehlah tiga masjid. Ha, jadi tak dapat tiga pun dapat dua pun kira majoriti dah tu. InsyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, mungkin ada sebahagian kita ni yang dah selalu pergi. Ada juga yang baru kali pertama nak pergi mengerjakan umrah. Jadi dalam kursus-kursus kita yang telah lepas, memang kita dah belajar umrah ni iaitulah suatu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tersendiri. Ibadat solat kita dah buat, ibadat puasa kita dah biasa buat, tapi ibadat umrah mungkin ada di kalangan kita yang biasa buat baru sekali, baru dua kali, ada yang belum biasa. Jadi oleh kerana ibadat haji dan umrah ini suatu ibadat yang khas, dia punya cara pelaksanaannya yang tersendiri dan dia juga mempunyai kelebihan yang tersendiri, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Di antara umrah yang pertama dengan umrah yang kedua, maksudnya bukan yang pagi yang petang, umrah tahun lepas dengan umrah yang tahun ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pergi sekarang tahun ni, insya-Allah tahun depan kena pergi pula. Itu maksud dia umratu ila al-umrati. Kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Jadi dalam kita nak pergi umrah ni, para jemaah sekalian, kalau saya tanya rasa boleh jawab kan? Umrah ni ada, dia ada rukun dia dan dia ada wajib. Berapakah rukun umrah? Siapa dia boleh jawab ni, dia boleh hadiah. Mursyid lah baginya. Berapa rukun? Kau tak belajar lagi? Kau tak belajar, kita buka semula, buat kerusuh malam ni. Kan? Jadi dia kata rukun tu maknanya perkara yang mesti kita kena buat. Yang pertama sekali, rukun yang kita nak buat iaitulah berniat. Dia panggil niat ihram ataupun berihram. Itu rukun yang pertama. Kemudian seterusnya kita akan pergi sampai di Mekah, tawaf. Selepas tawaf, sa'i. Selepas sa'i, bercukur atau bergunting. Lepas pada tu habis, boleh balik. Umrah ni sangat sangat senang. Kata itulah dia, umrah tu dalam sudut bahasa istilah dia, makna umrah tu makna ziarah. Umrah dengan makna ziarah. Sebab orang dulu dia pergi tawaf, sa'i, cukur, lepas tu dia naik unta dia balik.
Tapi oleh kerana muntah sama kita ini berjadual. Nah, kita pergi tak boleh suka hati kita. Nak duduk 2 hari lagi nak balik esok. Tak. Nak balik esok cari tiket lain lah. Tiket yang kita tu mungkin dah penuh flightnya. Maka bila kita nak buat umrah ni, kita ada rukun. Iaitulah rukun yang pertama, niat. Jadi kita nak berniat di mana? Nak niat di mana? Niat di miqat. Niat di miqat itu dipanggil wajib. Wajib umrah. Mana kalau kita tak niat di miqat, sah haji kita, umrah kita sah. Tetapi kalaulah kita niat awal, kita niat sekarang, jadi saja aku mengerjakan umrah, jangan niat, jadi sungguh. Jadi cuma kita ambil yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berniat itu di miqat. Jadi miqat kita ni mengikut dalam kapal terbang kita akan melintasi Qarnul Manazir itu lebih kurang dalam setengah jam nak sampai ke Jeddah. Dia akan maklumkan, akan diumumkan, tuan-tuan, lagi setengah jam kita akan sampai di miqat, akan melintasi udara miqat. Dia tak turun. Yang turun ni kalau naik bas ya. Tak. Naik kapal terbang tak turun dah. Jadi bila nak melintasi udara miqat, ketika itu dia maklumkan. Kemudian dekat nak 5 minit lagi nak sampai, dia maklum sekali lagi. Cuma biasa jemaah ni kalau dah maklum setengah jam tu dia gelabah dah. Dia kata setengah jam ni dengan kapal terbang cepat sampai. Tak. Dia tak kata 5 kilometer, dia kata setengah jam perjalanan dia, perjalanan flight tu. Kita jangan duduk gelabah lah, tunggu lagi sekali iklan, ataupun kalau rasa was-was iklan terus je. Jadi bagi jemaah laki-laki, dia akan tanya kita nak berihram di mana, nak pakai ihram kan. Sekarang ni kain ihram ada dalam beg ni, kau masuk dalam kargo dah. Kalau yang masuk dalam kargo dah, pergi beli lain pula. Sebab kita kena ihram di mana, di Dubai nanti. Flight kita nak pergi Dubai kan. Jadi kita kena sampai di Dubai nanti, tak sempat lah nak beli beg apanya. Pakai pergi cari tempat tu, surau tukar apa ni, kain ihram jelah. Cukup masa berapa, mana berapa lama dia? Alhamdulillah, tempoh kita 2 jam setengah. InsyaAllah flight ni tak delay. Jadi masa cukup untuk para muslimin, jamaah muslimin, untuk tukar ihram. Bagi wanita tak ada masalah, ihram baju dia pakai ni baju ihram dah tu. Cuma timbul lagi soalan, kalau ada wanita yang uzur, yang haid, boleh ke? Ini banyak soalan hari ni. Ustaz, saya uzur ni, saya nak pergi niat ihram di Tan'im, boleh? Boleh ke? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dua tu ya. Dia benda khilaf tu, ada kata boleh, ada kata tak boleh dah. Jadi semua benda khilaf. Jadi kita kata tak boleh. Sebab bila melintasi miqat, orang yang sudah masuk Mekah dengan niat nak ihram umrah atau haji, maka wajib katanya berniat di miqat. Baik, andai kata ada satu masalah lagi. Zaman kita ini zaman dia panggil zaman ekspres. Kita duduk Mekah pun berapa hari ya? Berapa hari tu? 6 hari. Kalau mungkin haid dia 7 hari. Macam mana nak buat? Jadi ada dua pilihan. Yang pertama sekali, dia masuk dia dengan niat bersyarat. Sekiranya aku tak selesaikan dia punya haid, apa ni, haid tak selesai, dia kita nak berangkat ke Madinah dah, maka dia boleh buka ihram ketika itu. Ataupun dia masuk terus, tak payah niat apa-apa. Tak ada niat. Kalau tanya pergi mana? Pergi Mekah. Bukan pergi umrah, pergi Mekah. Jadi kerana itulah di antara perkara yang patut diambil perhatian lah oleh golongan wanita ni. Dia kena tengok tarikh waktu dia tu. Kalau musim haji tak apalah, kita lama di sana 40 hari sempat. Tapi umrah ni seminggu 5 hari, 6 hari. Jadi tak cukup masa. Jadi kalau ada kes yang tertentu, boleh mari jumpa saya lepas ni lah. Kita discuss secara terperinci. Cuma yang pertama sekali, insyaAllah kita akan pakai ihram di Dubai untuk kumpulan kita ni. Dan alhamdulillah kita akan sampai mengikut dalam perjalanannya pukul 4:30 di Dubai. Bermakna sempat lagi tuan-tuan para jemaah solat subuh di sana. Jadi alhamdulillah perjalanan kita ni di antara yang terbaik lah untuk kali ni. Sebab tak kena solat di atas kapal terbang. Solat atas kapal terbang ni mencabar juga. Sampai ada orang kata tak payah solat, pakai hormat waktu je. Ada yang kata kena solat. Jadi kita ni tak sedut fikir tu, kerana kita terlepas daripada balik saya nanti, saya tak tengok dia punya jadual. Mungkin kena, mungkin tak kena. Jadi kalau kena, kita bincang cara kena. Sekarang ni saya tak taklimat apa-apa tentang solat, sebab kita insyaAllah lepas waktu solat kita sampai di sana, kita solat subuh di bawah, di bumi. Kemudian selepas solat duha,
sambil kita solat duha dan kita boleh naik pula kapal terbang untuk ke Jeddah. Untuk ke Jeddah. Yang mana nak naik kapal terbang tu bagi laki-laki sudah bersiap bersedia ihram. Jadi para jemaah sekalian, kemudian bila sampai di Mekah, masuk hotel dan kita akan terus pergi tawaf, dia panggil tawaf umrah. Tawaf umrah dengan syarat-syarat dia yang telah kita belajar dulu. Kemudian lepas tawaf, kalau penat balik tidur dulu tak apa, nanti petang pergi sa'i pula boleh. Tapi kalau tak penat, eloknya langsunglah kan, lepas tawaf kita solat sunat tawaf, kemudian terus pergi sa'i. Lepas sa'i bolehlah kita cukur atau bergunting ikut keadaan. Bagi orang perempuan tidak ada, atau bagi dia gunting saja ada kan. Jangan kata aku nak ambil afdal ni, nak cukur juga tahun ni. Tak ada cukur dah. Dia boleh gunting saja. Maka dalam perjalanan ini yang pertama sekali, kita kena betulkan, ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab perjalanan kita ni perjalanan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan letak aku pergi ni, orang tanya pergi apa? Saja jalan-jalan je. Tak. Kita pergi kerana ibadat. Nama dia pun al-umrah tu maknanya ziarah, iaitu ziaratul bait, ziarah rumah Allah, iaitulah Baitullahil Haram. Jadi para jemaah sekalian, walaupun kita sampai di Mekah nanti dalam keadaan apa saja pun, dan suasana pembangunan di Mekah yang begitu besar-pesat, tapi kalau kita pergi rehlah kita ni, rehlah, dia panggil rehlah dengan hati, rehlatul qalb, ke tanah haram, insyaAllah faedah di tanah haram tu kita akan dapat. Kita akan dapat. Sebab yang berubahnya bangunan di luar. Kaabah sama aja. Kau ada orang yang boleh ubah Kaabah? Tak ada. Tempat di antara Safa dengan Marwah sama ya tempat dia tu. Cuma bangunan yang berbeza. Tetapi kalau orang pergi dengan hati dia yang apa ni, yang begitu khusyuk, jadi perbezaan bangunan tidak memberi kesan kepada kita. Pasal itulah ada sebuah buku yang saya baca, nama dia Rihlatul Mushtaq. Pengembaraan orang yang rindu kepada tanah haram. Hasil daripada doa Nabi Allah Ibrahim AS, bila dia bina Kaabah, dia kata inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku dah tinggal sebahagian daripada zuriat aku di sini, dekat dengan tapak rumah engkau ni, di lembah yang tidak ada manusia, yang tidak ada pokok-pokok dan tidak ada air. Rabbana liuqimus salah. Nabi Ibrahim telah meletakkan matlamat dia. Rabbana liuqimus salah. Wahai Tuhan kami, tujuan kami letak anak di sini untuk apa? Untuk mendirikan salat. Itu keutamaan. Kemudian Ibrahim berdoa, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia itu terikat dengan mereka. Jadi ada pun cerita tentang doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat, ya Allah rezeki kepada mereka buah-buahan. Ini kita akan cerita di Taif nanti nah. Kalau saya cerita di sini sampai Taif habis dalam modal saya ya. Apa nak cerita apa lagi dah? Dia kata ini siaran ulangan ni. Itu cerita hak sama ya. Cuma dalam rehlah kerinduan itu, para pengkaji mengatakan zaman dulu, bayangkan zaman dulu, orang tak tengok, tak ada kamera, tak ada video yang boleh tengok Kaabah. Jadi mereka hanya dengar cerita di Kaabah. Kemudian zaman mutakhir pula, marilah gambar-gambar fotografi ni hitam putih, lepas tu kami mari gambar warna. Mari zaman kita ni pun sudah berubah keadaan. Tetapi orang yang dulu, kita boleh bayangkan bagaimana rindunya mereka ke tanah haram itu, sebab dia tak tengok, cuma dia dengar cerita. Tetapi bagi zaman kita hari ini, orang yang nak pergi ke tanah haram, kalaulah kita pergi dengan niat yang begitu baik, dengan kita nak letak dalam diri kita satu perubahan yang boleh mengubah keadaan kita, insya-Allah Allah Taala kabulkan. Allah Taala kabulkan. Bagi orang yang ada masalah apa saja yang kita pergi, kita kata Allah Subhanahu Taala ajak kita mari ke sini, iaitulah di atas dasar kerana dia nak bagi rahmat kepada kita, dia nak bagi keampunan kepada kita, dan dia nak bagi apa yang kita hajatkan, insya-Allah Taala. Lebih-lebih lagi ketika kita minum air zam-zam di saat kita berada di Mekah. Jadi bila dia sampai di Mekah nanti, seelok-eloknya jangan tukar menu kita air zam-zam je. Tak payah duduk minum banyak-banyak benda lain ya. Jadi bawa botol, bawa bekas pergi masjid, bawa air zam-zam, ataupun beli dekat hotel tu, suruh orang kerja hotel tu hantar air zam-zam ke bilik kita, kita boleh beli sendiri ya. Pihak hotel dia tak sediakan kecuali apabila kita beli. Jadi biarlah kita letak matlamat yang begitu besar, sebab kita akan melakukan suatu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perjalanan kita, para jemaah sekalian,
kita kena bayangkan. Bayangkan perjalanan yang kita berjalan ini tak tahu nak pergi ke mana. Pakaian pula nanti kita berpakaian ihram. Orang laki-laki pakai kain dua helai, kain putih. Jadi ini semua dia panggil satu gambaran tasawur dalam kepala kita, seolah-olah kita keluar daripada rumah kita ni, keluarnya kita daripada kubur kita nanti. Jadi dalam perjalanan ke akhirat, kita tak tahu bagaimana kita nak berhenti, di mana tempat yang kita akan duduk, ada tempat teduh ke tidak, ada makan ke tidak. Maka semuanya bergantung kepada amalan masing-masing. Jadi inilah dia panggil perjalanan kita. Cuba tuan-tuan dan juga puan-puan, buatlah satu orang panggil catatan. Buat catatan dalam tulisan kita, sama ada kita bawa diary, bawa nota. Kalau tak ada apa ni nota pun, tulis dalam handphone tu kita tu. Cuba tulis matlamat kita pergi. InsyaAllah saya akan tanya setiap hari apa yang kita tulis, ya? Jadi jangan marahlah kalau tanya. Sebab saya nak setiap orang berfikir apa yang dia dapat daripada rehlah ini. Mana akhir sekali di Madinah nanti sebelum balik, saya nak setiap orang boleh kemukakan 10 faedah yang dia dapat. 10 faedah yang dia dapat daripada rehlah ini. Jadi kalau kita pergi tak ada target, kalau kita pergi kita tak letak matlamat, saja pergi gitu saja, maka kita balik saya bimbang nanti kita macam kekosongan. Macam kekosongan. Jadi bila kita ada matlamat, aku begini, aku nak sekian-sekian. 10 hari perjalanan, banyak tu, lama. Kita tak payah masak nasi, kita tak payah basuh pinggan, kita tak payah jaga anak, kita tak payah itu ni. Tak kalah dalam masa 10 hari tak dapat kita nak khatam Quran. Dapat tak dapat? Atas kapal terbang 8 jam perjalanan, 10 jam perjalanan, mungkin kita sudah khatam 3 juzuk Quran. Jadi kalau kita baca, kalau tak baca, tak khatam juga kan? Ha, jadi itu dipanggil, cuba letak kita punya target dan kita punya matlamat. Jadi insyaAllah kita akan isikan dalam rehlah kita ni sebanyak mungkin yang ada. Iaitulah apa-apa yang boleh saya sampaikan dan kita kongsikan maklumat-maklumat, sebab masa kita sangat terhad kan. 10 hari perjalanan atau 2 hari atas kapal terbang, kemudian dalam perjalanan pula ada masa kita pergi ke sana sini, ke masjid dan sebagainya. Jadi kita cuba buatlah apa yang kita dapat. Kalau dalam rehlah haji baru ni saya dapat lebih kurang dalam hampir 20 lebih, dekat 30 kuliah. Kita punya video dia 4 DVD rehlah haji, daripada pergi haji sampai ke balik. Jadi kita boleh buatlah setakat mana pengalaman yang kita ada. Alhamdulillah bersama dengan kita ini saudara Ustaz Hidir yang apa ni, yang akan merakamkan semua pergerakan kita, perjalanan. Jadi waktu saya ceramah tu jangan duduk tidur-tidur lah. Nanti balik esok keluar dalam video, ai tidur je hari ni. Kat masa setiap kali ceramah tidur je dia. Jadi kalau nak tidur juga boleh duduk belakang kamera nah. Jadi saya bagi peringatan awal-awal lah, nanti keluar dalam video susah pula dia. Kena edit ni, kena buang. Jadi sukar untuk kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, oleh kerana masa kita pun sangat terhad. Jadi orang panggil salam taklimat daripada penganjur dan juga saya sebagai salah seorang daripada pembimbing yang bersama ni. Jadi saya ingat dalam grup kita sudah ada nombor telefon saya. Kalau ada apa-apa kes, nanti sampai di Mekah kita akan ambil nombor apa ni, Saudi punya. Ke ada nombor? Yang Saudi tak ada. Jadi kita akan ambil nombor Arab Saudi, STC, untuk perhubungan buat kita. Jadi kalau saya nak, kalau ada kes apa-apa, jangan tangguh. Nanti balik nanti baru tanya tak? Patut waktu di Kaabah tanya. Sebab risiko dia banyak juga. Kalau tawaf tak sah, kita pergi sa'i pula tak jadi. Patut sudah gunting. Jadi kena dam lagi, kena buat balik. Jadi banyak cerita. Jadi saya kalau musim haji kalau lepas balik daripada Mina, memang kita akan buka telefon tu terus ya, tak boleh tutup. Pasal jemaah macam-macam dia punya soalan. Ustaz, saya duduk kat sini gini-gini. Kita kata tak jadi, ulang balik. Ada yang katakan boleh teruskan. Jadi kita duduk monitor ya, duduk tunggu keadaan-keadaan yang berlaku. Jadi insya-Allah lah saya, oleh kerana kita pergi ini bersama dan masa saya pun agak terbuka. Tidak macam dulu selalu sibuk kan. Jadi waktu kita ni agak terbuka, jadi tuan-tuan bolehlah kita diskusi masalah-masalah yang berlaku dan bolehlah kita ambil manfaat untuk rehlah bersama ini dalam perkara-perkara yang sepatutnya insya-Allah. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairud du'ati ma'ash shuyukh lillahi tahya fi shumukh
طوعا وللمولى رضوه للخير 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 تمضي لا تهاب. منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب والقلب يهفو للثواب. زرعوا الحنايا بالورود بين البرايا في الوجود، طابت لنا تلك الوعود فيها 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 السعادة والصواب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام